ya dampak pandemi dalam karir ya nggak bisa manggung aja sih, nggak bisa manggung off air gitu. Karena emang keramaian kan dilarang ya, terus izin juga susah. Kalau kehidupan ya udah pasti ada penurunan penghasilan udah pasti. Tapi puji Tuhan saya masih diberikan kesempatan untuk terus produksi dari rumah, mencetak single-single baru untuk penyanyi-penyanyi baru, untuk produksi-produksi artis-artis yang mau menyanyikan lagu-lagu saya. Jadi paling tidak secara penghasilan sudah mulai stabil lagi karena memang saya terus produksi lagu. Tapi kalau secara penghasilan dari manggung sih nggak ada, karena memang nggak ada acara panggungan gitu sampai hari ini. Saya nggak mau dibawa stres gitu, saya nggak mau dibawa stres, saya nggak mau dibawa khawatir terlalu berlebihan, sehingga itu yang menyebabkan saya bisa turun imunitasnya. Dan ya pastinya saya punya prinsip hati yang gembira adalah obat. Jadi ya saya senang-senang aja, saya berusaha bersyukur aja, bersuka cita aja. Saya tahu Tuhan sedang mengontrol bangsa ini, Tuhan sedang memimpin kita masing-masing, dan sampai akhirnya nanti pandemi ini akan berakhir. Ya, saya kalau keluar rumah pastinya 1-4 bulan pertama itu ketat banget ya. Sarung tangan udah pasti saya bawa di mobil, hand sanitizer udah pasti, ada beberapa botol dari yang semprot sampai yang gel gitu. Terus masker, masker dari mulai masker kain, dulu waktu masker scuba masih boleh dipakai, saya juga ada, masker surgery juga ada gitu ya. Terus apalagi sabun ya, sabun cuci tangan, sendok ya, sendok, garpu, sumpit, sedotan, itu sampai sekarang saya masih bawa keluar rumah. Jadi kalau misalkan even saya harus makan di luar, saya harus menggunakan sendok dan garpu atau peralatan sendiri, bukan dari restoran atau dari kafe atau apapun. Jadi ya kalau piring gelas saya nggak bawa sih, mesti ribet banget deh kalau harus kayak gitu. Tapi minimal saya harus bawa piring, sendok, sendok, garpu, sumpit ataupun sedotan. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya benar-benar menerapkan jaga jarak, dalam arti kalau di ATM ngantri saya berusaha untuk jauh, di supermarket ngantri mau bayar saya berusaha jauh. Bahkan saya pernah menegur orang di ATM, dia maunya deket-deket aja gitu, saya harus tegur, mas sorry ini kita harus menerapkan jaga jarak minimal itu 1 meter. Jadi saya suka menegur orang kalau di tempat umum yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Ya saya menyampaikannya baik-baik aja. Kan COVID-19 ini kan bencana dunia, ya kan? Artinya semua orang yang nggak ada yang nggak tahu COVID-19. Jadi ketika saya meeting sama orang atau klien atau ada di studio bersama dengan rekan-rekan produksi saya harus mengingatkan, maaf karena ini nggak bisa ramai-ramai dalam studio. Studio saya nggak begitu besar, ya cukup. 3 orang lah ya. Jadi kalau misalkan ini 3 orang aja masuk ruangan ini udah saya udah ngap gitu, udah nyesek gitu kan. Jadi saya bilang sama teman-teman saya yang datang, saya nggak bisa terima tamu banyak, maksimal 2 orang. Dan di dalam 2 orang itu pun masuk ke rumah saya, itu benar-benar ya saya menerapkan itu, ngomong jauh gitu kan. Bukannya nggak menghormati, ataupun mungkin saya ketemu istri saya bukannya nggak sayang atau apa, mungkin ketemu saudara bukan nggak sayang saudara atau nggak sayang orang tua, tapi bencana ini ada, virus ini ada gitu. Jadi kita nggak boleh masa bodoh, kita nggak boleh dalam tanda kutip sombong gitu ya. Daripada lebih baik kita mencegah duluan. Kalau saya memberitahukannya dengan cara baik-baik aja, nggak dengan marah-marah, kecuali memang yang diberitahu bandel gitu ya, maksudnya ngelawan atau apa, ya mungkin saya akan berkata tone-nya lebih keras aja. Lebih keras bukan berarti kasar, tapi tegas gitu. Artinya ini lo harus ngerti bahwa virus ini ada, jadi lo harus ngerti bahwa tindakan lo ini merugikan orang lain. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan.
dan jangan panik, jangan panik. Karena semakin kita panik, semakin kita takut berlebihan, justru malah membuat kita lemah dan justru gampang terkena virus ini. Gitu ya teman-teman. Saya tetap mendukung pemerintah untuk terus menjalankan penanganan atau perang terhadap COVID-19. Mudah-mudahan Indonesia cepat pulih dan musik hidup kembali. God bless.